Who will stand against our king? No one can. No one will. Salam Kristus bagi semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala kita sejenak, sebab kita dalam doa. Haleluya, Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kemuliaan-Mu. Allah yang Maha Hadir, yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu, yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami naikkan syukur kami oleh karena Engkau hadir bersama kami pada pagi hari ini. Dan di mana Roh Allah berada, di situ ada pemulihan, di situ ada kebebasan, di situ ada kekuatan, ada kesegaran baru jasmani dan rohani. Kami meredahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui dan meraihkan Engkaulah kekudusan kami, darah Yesus menebus kami. Kami berserah kepada-Mu, merendahkan diri kepada-Mu Tuhan, dan rindu akan Tuhan dan firman-Mu. Oleh karena Engkau hadir pada pagi hari Tuhan, kami semua pasti diberkati. Kami membuka hati kami Tuhan dan merindukan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup memulihkan hidup kami, menebus kami dari segala sesuatu yang bukan rencana-Mu bagi kehidupan kami. Kami izinkan sementara firman Tuhan sampai kami lah kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu memberkati, melayani dengan cara-Mu yang ilahi, supaya setiap kami, satu pun tidak akan dikecualikan oleh perintah Roh Kudus-Mu. Kami tidak akan sama sepertinya kami masuk ke tempat hadirat-Mu sebelumnya, karena Tuhan melayani kami. Mampukan setiap jemaat Tuhan mengerti sampai kepada maksud isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi fasilitator-Mu Tuhan, menerangkan, menjelaskan firman-Mu yang Maha Kuasa. Kami raikan, kami siapkan menerima sesuatu daripada Tuhan berdasarkan pertaburan firman-Mu tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi kami, kami ini akan syukur kami. Amen. Pilihan dalam hidup.
choices in life, pilihan dalam hidup. Be happy young man while you are young, and let your heart give you the days, give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart, and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you to judgment. So then, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body, for your youth and vigor are meaningless. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar itu adalah sia-sia. Pengkhotbah Ecclesiastes 11:9. Rasul Paulus berkata, everything is permissible, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. So whatever you eat and drink, so whether you eat and drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Konklusinya, segala sesuatu yang dilakukan, dari perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, makanan, minuman, biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan dan Allah kita Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Hadir, Maha Tahu. Tetapi Dia juga memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk membuat keputusan atas pilihan kita dalam hidup ini. Topik khotbah kita, pilihan, choices in life. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, you cannot serve two masters. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lain kata Mammon adalah kebendaan ataupun keuangan. Makanya, choose whom you follow. Pilihlah siapa yang engkau ikuti. Choose whom you obey. Pilih siapa yang engkau taati. Choose whom you submit. Kepada siapa engkau berserah, bertakluk. Sus to whom you bow down. Siapa yang kau sanjut, sujud. Sus whom you worship. Yosua 24 ayat 11, ayat 15. Dia membuat satu statement di hadapan umat Israel pada masanya itu. Karena dalam hidup ini ada pilihan yang hanya kita yang melakukannya. Tuhan Allah kita memberi pilihan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab,
Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sekem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu juga supaya kamu jangan menyangka Allahmu. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangka Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing kemilik pusakanya. Bapak Ibu Saudari, pada satu bagian ini, satu masa ini, orang Israel setia taat kepada Tuhan dan Allah. Mereka mengenal Allah yang benar yang telah menuntun mereka dari tanah perbudakan ke tanah yang Tuhan janjikan. Pada masa ini mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka mengenal Allah yang benar. Mereka telah melihat mujizat dan mereka telah mengalami kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan memelihara mereka sepanjang perjalanan. Bagaimana Tuhan memerang, mengalahkan musuh-musuh di depan mereka sehingga tanah musuh menjadi milik pusaka mereka. Pada fase kedua hidup mereka, di dalam era Raja Ahad. Tapi hari Minggu hari Ahad juga kan, Sunday. Tapi nama raja ini Raja Ahad, King Ahad. Raja orang Israel, King Ahad, Raja Ahad. Pada masa itu, negeri itu telah dibagi pada dua, Southern Kingdom dan Northern Kingdom dan Southern Kingdom. Dan Raja King Ahad adalah yang raja di Northern Kingdom. Juda Southern Kingdom. Jadi Raja Ahad ini, karena waktu dia memerintah itu, di sekitarnya musuhnya senantiasa ada masalah dengan negara Israel. Jadi dia berpikir untuk
untuk berdamai dengan mereka, dia harus untuk mengelakkan mereka selalu menyerang, dia harus cari cara untuk berdamai dengan mereka. Dan dia pikir cara itu to make alliance with them. Dengan cara itu dia mengawini seorang anak raja orang Lebanon. Pada masa itu Phoenician nama negara itu. Tetapi sekarang ini ada Lebanon. Dia memilih satu istri, anak King Ethbal. Tahu nama perempuan itu? Orang perempuan Lebanon, Jezebel. Dia mengawini Jezebel, mengambil Jezebel. Tetapi background orang itu Lebanon dan termasuk Raja Ethbal, King Ethbal dan anaknya Jezebel, mereka adalah beribadah kepada berhala Baal, Astoreth. Mereka tidak menyembah orang Israel, Allah Israel. Mereka menyembah ilah-ilah yang mereka katakan Baal. Tetapi itulah yang keputusan Raja Ahab waktu itu. Dia mengawini anak Raja Ethbal, Jezebel. Jezebel dan Baal adalah the god of the land, yang memiliki gunung-gunung, yang memiliki kayu balak semuanya. Baal yang Tuhan di situ. Jezebel menyembah dan orang Lebanon, Phoenician menyembah Allah itu. Dan karena Raja Ahab telah mengawini Jezebel, Jezebel seorang perempuan yang sekarang diberi kedudukan yang tinggi di dalam Israel karena dia menjadi Queen of Israel waktu itu, karena Raja Ahab adalah King of Israel. Jadi dia membuat satu peraturan, Jezebel, karena dia orang tidak mengenal Tuhan. Itu kesilapan King Ahab. Kenapa Raja Ahab paling dibenci Tuhan? Firman Tuhan katakan dia adalah the greatest wicked king in Israel. Semua raja yang dulu tidak ada yang sempurna. Semua juga ada pernah buat dosa di depan Tuhan. Tidak 100% setia kepada peraturan Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan Allah sangat katakan Raja Ahab paling wicked, the most wicked king? Karena ini, karena dia buat keputusan sendiri, melanggar kehendak Tuhan, mengawini Jezebel, orang yang menyembah bukan Allah orang Israel, tapi menyembah Baal. Mereka, Baal itu yang empunya dunia mereka, kata kepercayaan mereka. He own the land, control the weather. Dia juga berkuasa menjaga udara, the weather. Waktu hujan, waktu kering, Baal yang in control. Itu kepercayaan dia. Jadi Jezebel adalah seorang yang menyembah Baal. Dan untuk berhasil, untuk ternakan increase, multiply, harus semuanya Baal. Apabila mereka prosper, they give honor glory to Baal. Apabila mereka perlu hujan, ada hujan, dan tanaman, ladang mereka, hasil anggur mereka, semuanya berhasil karena diberi hujan. Kredit diberikan kepada Baal, bukan kepada Allah yang benar, Allah orang Israel. Dan Astoreth considered to be the mother of goddess of fertility. Nama ini geng dengan Baal, Astoreth. Sampai sekarang ini orang menyembah itu, ada tiang-tiang ini untuk patus. Sembukan Canaan itu adalah tiang, the pole of Astoreth. Sampai sekarang ini ada orang yang worship itu. So ini dia dari sini, import dari Lebanon. Astoreth considered to be the mother goddess of fertility. Subur, mau berenang di 13, 12, jumpa Astoreth. Itu kepercayaan mereka. Jadi oleh itu Tuhan Allah yang benar sangat marah terhadap King Ahab karena
mengawini Jezebel. Jezebel kontrol dia. Karena Jezebel juga queen, ada power dia dalam kingdom Israel. Jezebel juga bertindak lagi. Dia cari usaha untuk mengusil nabi-nabi Tuhan di dalam Israel, digantikan dengan Nabi Baal. Dibunuhkan semua nabi, bukan semua, dibunuhkan kebanyakan nabi Tuhan waktu itu. Dan dibawalah orangnya, the prophet of Baal, ke dalam negara Israel waktu itu. So itulah dosanya Ahab, melanggar perintah Tuhan, going against God, bertentangan melawan Tuhan dengan istrinya Jezebel. Sehingga waktu perang kedua juga, nama Michelle, nama bom yang digunakan, Jezebel. Nah, Jezebel ini the most wicked queen juga, tapi dia ada power. Dia membuat, Jezebel membuat orang Israel meninggalkan Allah mereka dan mengganti dengan penyembahan kepada Baal. Waktu itulah Prophet Elijah muncul. One of the prophet yang masih tinggal, dia muncul. Israel telah lenyap, telah confused dan tidak menyembah sebenarnya. Semua tidak, mereka yang menyembah sepi dulu waktu zaman Yosua, mereka menyembah Allah orang Israel. Tapi pada waktu ini mereka sudah confused. Karena King Ahab dan Jezebel yang memerintah, mereka harus patuh kepada undang-undang. Distancing. Karena mereka yang memerintah. Kamu harus ikut peraturan Jezebel dan Ahab. Harus menyembah Baal dan tidak menyembah Allah yang benar. Jika tidak, dibunuh. Waktu itulah Prophet Elijah muncul. Dia challenge King Ahab. Karena orang Israel telah, kebanyakan mereka telah confused, telah meninggalkan iman mereka kepada Allah yang benar. Dan mereka pikir Baal yang membawa mereka daripada tanah Egypt, tanah perbudakan itu, kepada tanah yang mereka diami sekarang. Pada waktu berhasil, Baal yang diberi kredit. Waktu subur, Baal yang diberi kredit. Waktu hujan, Baal yang diberi kredit. So waktu itu Prophet Elijah muncul. Dia katakan kepada orang Israel, dia jumpa King Ahab. Dia bawa challenge. Kena dia katakan, dia challenge King Ahab. Mulai pada hari ini, tidak akan ada hujan. Kecuali, only if I say so. Wow. Dia katakan, dia pergi kepada menteri besar mereka. Perdana Menteri, Raja. Soal daripada Perdana Menteri, Raja mereka itu. Dia bilang kepada King Ahab, at my word, akan ada kemarau dan hujan akan tiba only if I speak, if I say so. Ketawa ada, ketawa Raja Hadda yang lain. Karena mereka pergi Baal yang control weather. Start daripada itu, kemarau mulai. 3 tahun kemarau, tanah pun menjadi kering, tanaman pun mati, semua sayur-sayur kering dari akalnya. Ternak pun tidak ada minuman, tidak subur. Semua menderita drought, mulai kemarau. Kemarau tidak pernah dulu dialami. King Ahab dan Jezebel ingat masalah ini daripada Nabi Elijah. Dia telah mengatakan, mengutukkan kita. Kemarau ada. Mereka cari dia. Dan dia encounter dengan mereka. Dia kata dengan Nabi-Nabi Baal, 800 mereka. Dia katakan kepada mereka dan juga kepada leaders of the Israel. Waktu itu dia katakan, okay, kita buat satu challenge. Siapa yang Allah yang benar? Kita akan buat keputusan. Karena dia tahu orang Israel telah menyimpang. Mereka lupa akan Tuhan yang benar. Mereka pikir bahwa Allah yang Allah mereka. So waktu itu dia challenge, karena atas arahan Tuhan, dia jumpa mereka di Mount of Kamal. Bawa semua nabi-nabimu. Dia bilang kepada King Ahab. Ya sebab waktu itu tidak ada juga. Bagusnya tidak ada, karena rencana Tuhan.
King Ahab ada. Mereka jumpa di atas gunung Mount Carmel. Prophet Elijah katakan, bawalah dua meat atau daging untuk sembelih sacrifice. Yang bagian pertama biarlah Prophet Baal yang menyediakan persembahan mereka, sacrifice mereka. Allah yang menjawab dengan api dari surga, itulah yang Allah yang benar. Sama ada dia Baal ataupun Allah yang sesembah. Karena dia telah pernah katakan, demi Allah yang aku layani, tidak akan ada hujan unless I say so. So 3 tahun kemarau, jadi mereka buat encounter challenge. Dia bawa mereka. Mereka dengar, mereka katakan, oh, fe juga ada juga. So diberilah orang Prophet Baal masa menyediakan sacrifice mereka, korban mereka, binatang simpan atas tempat yang mereka sacrifice seperti biasanya mereka lakukan. Sampai sekarang ini ada sedo itu, ada gaya itu. So Prophet Baal itu yang 800 mereka itu menyediakanlah. Lepas itu mereka lah dancing keliling sacrifice itu. Mereka bagian mereka dulu. Mereka apa, koyak-koyak badan mereka dan macam-macam lah. Mereka gunakan, Baal dengarlah kami, jawablah, jawablah kami. Turunlah api dari surga, bakar sacrifice ini, kurban ini. Pusing-pusing, 1 jam, tidak, 2 jam, tidak. 3 jam, tidak, ada apa-apa. King Prophet Elijah mocking mereka. Teriak besar lagi, mungkin dia sedang tidur ataupun dia jauh. Teriak lagi, mungkin dia sedang tidur ataupun dia tidak dengar. Dia perlu dibangunkan. Begini mereka lagi sampai darah-darah keluar daripada tubuh mereka, dicucuk-cucuk, they cut themselves dan keluar darah itu sudah intensified, sudah worship mereka kepada Baal. Tidak ada sehingga mereka lelah, putus harapan sudah. Sampai masa sacrifice pukul 3 dan Prophet Elijah katakan kepada mereka, giliran dia. Dan mereka telah serendah, tidak ada apa-apa respon. Karena Baal pun bukan dia Allah. So masanya Prophet Elijah, masa dia, time dia. Jadi dia katakan, dia katakan dia ambil 12 batu. Dia ambil 12 batu represent 12 tribe of Israel. Batu. Karena batu itu yang menjadi saksi mereka pada masa Yosua dulu. So untuk mewakili the 12 tribe of Israel, Prophet Elijah katakan, ambil 12 batu. Karena ini masa pemulihan. Harus ada pemulihan karena bangsa Israel itu 12 tribe itu telah keliru dan telah hilang fokus mereka daripada menyembah Allah yang benar. Prophet Elijah katakan bahwa 12 batu represent semua tribe of Israel, diletak situ dan letaklah daging itu untuk korban itu. Dan suruh mereka bawa air, tuang lagi air itu ke atas sacrifice itu. Bukan senang cari air waktu itu, tapi dia suruh bawa 12 baldi air. Tuang satu lagi, tuang atas batu atas sacrifice itu. Sampai 12 kali, 12 baldi dan batu 12 di situ. Lepas itu dia berdoa kepada Tuhan supaya mereka tahu bahwa itu Allah yang benar. Aku melayani Allah yang benar. Supaya mereka tahu kembali kepadamu bahwa engkau Allah yang benar. Jawablah dari surga, membakar korban ini. Setelah berdoa, api dari surga turun, membakar korban itu habis-habis dan juga menjilat air yang ini dibasahkan dengan air. 12 baldi sehingga ada parit-parit itu dipenuhi dengan air. So Allah mencurahkan, menurunkan hujan, bukan api di surga,
turun membakar korban itu, menjerat semua air itu sangat terik. Jadi orang Israel teriak, wow, it's the real God. Ini Allah yang benar. Allah, ya, orang Israel Allah yang benar. Jadi mereka kembali kepada Allah yang benar itu melalui kata itu. Jadi Prophet Elijah katakan, tangkap semua Nabi Baal. Bawa mereka ke lembah. Lembah kegelaman. Semua ditangkap ke lembah kegelaman. The valley of the shadow of death. Di situ bunuh mereka. General Jehu. Bunuh semua mereka. Prophet Elijah katakan kepada King Ahab. Tapi sebelum itu dia katakan kepada sahabat dia, pergi lihat, go to the sea, lihat ke pandanganmu ke lautan. Sedang Prophet Elijah berdoa seperti orang bersalin, ada bautan berdoa kepada Tuhan. Datang balik ke sahabat dia katakan, tidak ada apa-apa, karena waktu itu 3 tahun kemarau semua langit putih. Tidak ada langit biru, biru atau putih apa, tapi tidak ada cloud, tidak ada apa-apa. Pergi lagi 7 kali sahabat dia lihat, baru dia balik. Dia bilang kepada Prophet Elijah, ada sedikit awan besar tangan muncul daripada lautan. Dia bilang, dia lihat. So dia katakan, Prophet Elijah katakan kepada sahabat dia, go and tell King Ahab supaya dia turun sebelum hujan menghalang dia, karena King Ahab itu pakai chariot, kuda chariot. Dia ada guna bios, eh? Dia ada guna beza, tapi dia gunakan chariot. Go and tell King Ahab supaya dia terus balik sebelum hujan menghalang dia. Pas itu dia beritahu kepada sahabatnya, beritahu kepada King Ahab. King Ahab mulai turun lari balik daripada Gunung Mount Carmel itu kembali kepada palace-nya. Dan waktu itu the spirit of the Lord, roh Allah yang hidup, datang ke atas Nabi Elijah, Prophet Elijah. Dia menyediakan coat-nya, dia ikat belt-nya, dia ikat, karena mereka selalu pakai jubah, dia ikat terik-terik. Oh, it's the spirit of the Lord, roh Allah yang hidup datang atas dia. Dia berlari, Superman. Dia berlari limpas itu kuda King Ahab. Hello King Ahab, limpas kena. Dia overtake King Ahab. Shoom. Ini real Superman. Bukan dalam TV. Prophet Elijah, shoom. Dibawa oleh roh Allah, melimpasi overtake kuda King Ahab. Hujan segera turun. So Israel kembali, mulai kembali kepada Allah yang benar. Mereka mengenal Allah yang benar. Karena ingkanta itu. So pilihan dalam hidup mereka, mereka kembali kepada menyembah Allah yang benar. Karena mereka melalui ingkanta itu, mereka kembali disedarkan, dan inilah Allah yang benar. Penentuan. Bapak Ibu sesuatu itu, maka dari situ Queen Jezebel sangat marah kepada Prophet Elijah. Dia dengar berita. Semua Nabi Baal telah dibunuh oleh Prophet Elijah. Marah dan netamin dia. Tapi takut juga Prophet Elijah, ancaman dia. Itulah ada manusia the side of Prophet Elijah juga seperti kita. Dia bilang, Jezebel bilang, saya akan bunuh Prophet Elijah. Prophet Elijah dengar, lari dia. Pergi ke satu tempat di mana Tuhan menyediakan bekal untuk dia. Miraculously. So, kenapa Tuhan Allah sangat membenci Raja Ahab? Karena ini. Dia mengamini, dia go purposely, go against God's will. Bukan saja berdosa yang kecil, seperti yang lain itu, tapi ini adalah bertentangan melawan, memang melawan Tuhan, mau membawa seluruh orang Israel kepada Baal melalui Jezebel. So
Dalam Alkitab itulah Raja Ahab, the wicked, the most wicked king in Israel. Dan Bapak Ibu, saudari kita, diberi pilihan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yosua dan keluarganya dan orang saya seluruh kita memilih Allah yang benar. Tetapi ada pergumulan dalam hidup mereka karena krisis dalam negara mereka, sehingga mereka dibawa menyimpang oleh Raja Ahab dan Jezebel. Tetapi pada masa ini dikembalikan lagi dan mereka mengenal Allah yang benar. Dan kita juga diberi pilihan dalam hidup ini. Kita harus tahu yang mana Allah yang benar. Seharusnya kita tahu Allah kita Allah yang benar. Dan firman-Nya ada pada kita. Kita tidak boleh terkelirukan. Dalam firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. So, inilah kebenaran untuk kita. Firman Tuhan ini. Meskipun kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak semua percaya Yesus, tapi kita tahu kita ada kebenaran, kita tahu kebenaran yang benar. Who is the true God? Who is the real Savior? Siapa yang juru selamat kita? Kita tahu karena firman Tuhan mengajar kita. So, supaya kita tidak terkeliru, biar kita terus sepanjang perjalanan hidup kita berjalan menyembah Allah yang benar, Yesus Kristus Allah kita. Karena kita tahu melalui firman-Nya, He is the only one and true God. Dialah Allah yang menyatakan siapa is the invisible God itu. Siapa Allah yang tidak kelihatan itu, kita lihat dalam Yesus Kristus. He is the exact representation of God. Dia adalah wahyu Allah yang tidak dilihat itu. Dialah Allah yang benar. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatakan engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yesaya 45. Ini penting kita tahu who is the true God dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup kita harus senantiasa tahu dan pegang, tidak boleh deviate kepada, tidak boleh distracted oleh lingkungan kita, oleh orang di dalam hidup kita yang coba menderel kita daripada jalan yang benar. Tapi kita tahu dalam apapun kita pegang hal yang benar. Firman Tuhan memberi kita petunjuk Allah yang benar. Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jelas kebenaran yang harus kita pegang. At all situation in life, inilah kebenaran yang menyelamatkan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. So, dimanapun pergerakan kita di dunia ini, di university, kamu yang mungkin ada peluang ke university di barat, know that Allah yang benar, Yesus Kristus, Dia yang mempunyai dunia ini. Dia yang prosper hidup kita. Dia yang menurunkan hujan, memberi kemarau juga. Dia yang memberi kita hasil tangan kita. Dialah sumbernya. Bukan Allah yang lain. Bukan kekuatan manusia, tetapi Tuhan lah, perkenanan Tuhan. Memberi kita kaya, memberi kita sehat, memberi kita prosper, berhasil. Tuhan lah yang mempunyainya. Lebih lagi, hidup yang kekal. Dimanapun kita berada, anak muda, kita jika kau ke barat, ke selatan, ke timur, kemanapun kau pergi di antara orang, peganglah kepercayaan kepada Allahmu yang benar, Tuhan yang benar. Kalau tidak, waktu di university, tempat yang lain, banyak intellectual people di dalam bullying kata engkau dan memberi edges, memberi so-called truth yang akan meragukan engkau, yang akan mengelirukan, yang akan bisa dan yang akan mengelirukan, yang distorted your mind dengan filosofi manusia, intelektual manusia, tapi hanya satu kebenaran yang menyelamatkan,
yaitu Yesus Kristus. Dan kebenaran inilah kebenaran yang benar, kena firman Tuhan daripada Allah yang benar. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Rasul Yohanes berkata, ketika aku melihat dan tersungkul aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dalam perjalanan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang menanti pengangkatan kita sebagai tubuh Kristus. The rapture of the church. Ini yang semakin dekat. Kita tidak tahu bila. So next Sunday topik kita adalah the rapture of the church. Pengharapan yang pasti sepanjang perjalanan kita. Kita tidak tahu bila exact masanya. Tapi itulah dulu berlaku sebelum the great tribulation berlaku di dunia ini. So inilah harapan kita yang pasti, dan inilah the blessed hope. Kita sedang melayani Tuhan dalam perjalanan ini dan memegangkan iman kita, pilihan kita tetap kepada Tuhan Allah kita. Dialah kita dan keluarga kita. Seperti Yosua, as for me and my house, we will serve the Lord. Kita katakan semua, as for me and my house, we will serve the Lord all the days of our life. Ini satu pengakuan. Apabila kita buat confession seperti ini, dia juga membangkit iman kita. Karena firman Tuhan ini, so kita confess supaya iman kita teguh. Karena dialah Allah yang benar yang dapat menyelamatkan kita. He is the source of life, the first and the last, the beginning and the end. Yesus Christ. So, Bapak Ibu, Saudaraku, firman Tuhan lah yang yardstick ataupun measuring stick penentuan hidup kita. Penentuan hidup kita adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Apabila kita memiliki Yesus, kita memiliki hidup yang kekal. Kita adalah biji matanya Allah. Kita dipelihara. Tiada siapa yang dapat merebut kita daripada tangan Tuhan ke Yesus. Yohanes 10 ayat 28-30. Tiada sesiapa yang dapat merebut kita daripada tangan Allah kita. Ini statement Tuhan Yesus. So segala sesuatu dalam hidup kita harus selaras dengan benar firman Tuhan dan Alkitab, yaitu Alkitab. Segala sesuatu, semua sesuatu dalam hidup kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kita sentiasa memegang iman kita pada Yesus dan kebenarannya, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dalam tangan Tuhan lah arti, makna, tujuan kekal hidup kita di dunia ini. Haleluya. So inilah pilihan Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, Tuhanlah pilihan kita. Dan at all cost, biarlah dia tetap pilihan kita sepanjang hidup kita. Until we get back to heaven. In the rapture, ataupun sebelum rapture kita pergi. Amen. Siapa yang mau pergi dulu? Masanya Tuhan. Rapture itu membawa bersama dengan Kristus. Supaya tujuan satu, tujuan rapture itu, kebangkitan gereja itu, menyelamatkan tubuh Kristus daripada siksaan yang akan dilakukan di dunia ini, gerejanya kita diangkat. So itulah tujuannya pengangkatan gereja itu. To deliver us, to save us from the coming wrath of God. Antikristus itu telah memberitahu itu, tapi kita telah dibawa pulang ke surga. Pegang iman kita. Mari kita tunduk kepala kita. Ku yakin. Ku yakin. Musician, please. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami, direct kami kepada kebenaran yang abadi, yang kekal, yang menyelamatkan kami. Nama kami telah daftar dalam buku kehidupan karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, seal kebenaran itu, teguhkan kebenaran itu dan setiap hati jemaat Tuhan, kami semua di dalam ruangan ini, wakil kami Tuhan, karena Engkau adalah jaminan keselamatan jiwa kami. Dalam Yohanes 10, ya siapa yang dapat merebut kami daripada tangan Tuhan kami Yesus? Ya siapa yang dapat merebut kami daripada tangan Allah Bapa kami? Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, the first and the last, the beginning and the end. Dalam Tuhanlah keyakinannya. Engkau tidak pernah gagal menjaga hidup kami Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepanjang perjalanan hidup ini di dunia ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, anugerah-Mu, teguhkan iman kami dalam Yesus Kristus, anak cucu kami, teguhkan. Bila nama kami senantiasa didaftar dan senantiasa diteguh dalam buku kehidupan di surga, karena kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Beri kerinduan dalam hati kami Bapa, setiap hari kerinduan yang baru untuk mengasihi Engkau, untuk menyembah memuji Engkau, Allah yang benar, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan hidup kami sekali lagi ke tangan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, hidup kami dijaga, diaman, dipelihara keselamatan kami. Tuntun hidup kami Tuhan sepanjang jalan hidup kami. Dalam nama Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, tu mana saat begini. Jemaat Tuhan, hidup hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman dan menjaga. Kita sembah Dia, katakan kita sembah Dia. Haleluya. Kami
meneguhkan, kami mengaminkan firman-Mu, janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Berkati usaha tangan jemaat-Mu yang bekerja dengan pemerintahan dan company. Tuhan berkati, Tuhan sustain ekonomi kami. Yang bekerja bisnis sendiri, Tuhan berkati usaha tangan kami. Tuhan beri perkenanan-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang kami usahakan, kami akui Tuhan sumbernya. Perkenanan-Mu Tuhan yang berkati hidup kami. Bungkusan darah Yesus Kristus kami establish ke atas kami, tubuh jiwa roh kami, pergerakan kami Tuhan, dimanapun kami berada, keluarga kami, kami klaim dan kami teguhkan, kami mengistiharkan bungkusan darah Yesus Kristus membungkusi kami. Kami dijaga tubuh roh jiwa kami, dijaga oleh segala sesuatu yang coba membahayakan kesehatan kami. Kami tolak, kami gagalkan, kami lembutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami teguhkan nama Yesus bagi hidup kami, dan bungkusan darah Yesus Kristus berkuasa menjaga kami, melindungi kami selama-lamanya. Kami establish, meneguhkan firman-Mu, janji-Mu ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang mengasihi kami. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.